Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rino Firmansa. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat hotspot rumahan dengan menggunakan USB modem dan satu mikrotik. Di USB modem kali ini kita akan menggunakan salah satunya saja karena dua modem ini sebenarnya sama, yaitu seri Huawei dengan seri E3372. Cuman karena kemarin kita sudah pernah mencoba yang hitam, kali ini saya akan mencoba USB modem yang warna putih dan ada embel-embel operatornya Airtel 4G. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan kartu dari Smartfren. Kita akan menggunakan kartu dari Smartfren yang sudah support sinyal 4G, dan untuk mikrotiknya kita menggunakan yang seri RB951UI karena di mikrotik ini sudah support USB yang bisa kita gabungkan langsung menggunakan USB modem 4G. Dan dalam memilih modem, pastikan terlebih dahulu bahwa router bermikrotik ini sudah support dengan USB modem yang kalian gunakan. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan melakukan setting step by step. Sekarang kita langsung saja hubungkan ke komputer. Di sini kita bebas memilih port 1, port 2, port 3, atau port 4 bebas. Yang penting kita hubungkan saja langsung portnya ke komputer kita. Saya akan simpan di sini. Oke. Dan untuk di sini saya menggunakan port 2 untuk yang dihubungkan ke komputer. Terhubung di sini. Sekarang kita akan langsung saja ke tahap settingannya dan kita kembali ke layar monitor. Langsung saja kita coba buka mikrotiknya untuk masuk ke konfigurasi dari router board mikrotik. Pertama-tama, sebelum melakukan konfigurasi dari awal, ada baiknya kita coba dulu untuk reset konfigurasinya di sistem, reset konfigurasi, dan centang bagian no default configuration. Jadi, benar-benar tidak ada konfigurasinya. Dan kita tunggu router bootnya akan merestart. Kita tunggu saja sampai router bootnya menyala kembali. Mungkin agak lama, perkiraan kurang lebih 2-3 menit. Bisa login kembali, kita connect. Oke. Di tampilan awal interface-nya ini, kita lihat Ether 2 sudah running. Ether 2 ini yang terhubung ke komputer PC kita, dan LTE ini adalah USB modem. Kalau LTE-nya tidak aktif, kita bisa cek di bagian sistem dan resource. Dan kita pilih pada bagian USB. Nah, di sini kita lihat, bisa kita lihat. Kalau seandainya detect, di sini bakal tampil, tapi ada beberapa tipe jenis USB modem itu tidak dikenali oleh router board. Kalau sininya tidak dikenali, berarti memang tidak bisa dikenali sama router board.
Bagaimana cara mengakalinya saya juga kurang tahu. Saran saya sih kita cari USB modem yang benar-benar kompatibel dengan MicroLED kita. Langsung saja kita ke tahap settingan. Di sini saya ada contekan, ada 4 tahap yang udah saya rangkum di sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah setting IP address, aktifkan WLAN 1, setting IP WLAN 1, dan setting DHCP untuk port USB modem. Oke, langsung saja kita coba aktifkan WLAN 1. Ini sudah. Sekarang kita akan setting IP address. Kita ke bagian IP dan address. Kita setting dahulu untuk pada bagian WLAN 1, 192.168. Saya mau mengasih IP 10. Di WLAN 1. Oke. WLAN 1 sudah. Sekalian saya ingin men-setting di untuk Ethers 2 yang terhubung ke komputer. Kita IP address. Kita tambah 192.168.2 untuk Ether 2. 24. Di Ether 2. Oke. IP address satu lagi. Untuk IP address LTE. Untuk IP address LTE, kita beri DHCP client di LTE. Oke. Sekarang sudah dapat di sini. LTE mendapatkan IP otomatis dari internetnya. Sekarang ini sudah set IP DHCP WLAN 1. IP set IP WLAN 1 ini sudah. DHCP untuk port modem ini yang DHCP client. Step 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke step 2. Setting NAT. Setting NAT ini ada di IP firewall. Dan kita pilih tab NAT dan kita pilih plus. Untuk generalnya biarkan saja SRC NAT, kita langsung ke bagian extend. Jadi yang disetting cuma di bagian extend, tab extend, yang lainnya jangan diubah. Langsung saja kita ubah menjadi masquerade dan oke. Setting NAT sudah. Step 3-nya setting DNS. DNS kita kembali lagi ke IP dan cari DNS. Saya biasanya menggunakan server Google 8.8.8. Cukup 8-nya 4 kali. Dan di bawahnya lagi 8.8.4.4. Dan yang paling penting jangan lupa dicentang allow remote request. Sudah. Ya, untuk setting DNS sudah. Langkah berikutnya setting interface WLAN 1. Oke, ya. Kita setting hotspotnya. Karena di sini saya akan menggunakan hotspot dari MikroTik-nya sebagai sumber WiFi. Sebelumnya mungkin kita setting dahulu passwordnya. Kita ke bagian wireless dan security profile dan tambah contoh my password. Ini kita centang saja. Passwordnya saya 123 sampai 9. Ini passwordnya bisa diubah sesuai keinginan penggunanya. Oke. Password sudah. Kembali lagi ke bagian interface. WLAN 1, klik 2 kali. Dan pada bagian tab wireless ini, modenya kita ubah menjadi AP Bridge. SSID, ini nama hotspotnya nanti. Contoh WiFi MikroTik Rhino. Passwordnya di bagian security profile kita ganti menjadi my password yang 1 sampai 9 tadi. Dan kita oke.
Sampai di sini seharusnya ini sudah berjalan. Oh, belum. Anda tambahan satu lagi. Kita tambah step 5. Setting DHCP untuk DHCP server. Sebenarnya ini sih masuk kategori step 1, tapi saya agak kelupaan tadi, jadi saya ubah di bagian ujung saja. Kita setting DHCP servernya, DHCP server di IP ya. Karena klien kita bakal di Ether 2 di komputer saya dan di WLAN 1 untuk hotspot, kita tambahkan DHCP setupnya. Di Ether 2 untuk komputer, naikkan saja. Oke. Dan untuk WiFi-nya di WLAN 1. Next, 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 next. Oke, dia langsung kembali ke browser ya. Karena WLAN-nya sudah kita kasih IP, jadi komputer juga. Oke, sampai di sini seharusnya komputer kita sudah bisa berinternetan, tapi tahan dulu karena di sini settingan modemnya udah saya kosongkan. Kita langsung saja buka konfigurasi modem di 192.168.1 di sini. IP address. Ini IP modemnya. Langsung saja kita buka 8.1 ya, Sa. Kalau seandainya tidak tampil, ketik saja manual untuk modem Huawei. Kita langsung ke setting. Karena di sini kita belum men-setting profile manajemennya. Ini masih kosong. Bawaan dari modem warna putih yang saya gunakan tadi ternyata kosong. Kita tambah dulu. Di sini saya punya contekan settingan modemnya. Oke. Kita tambah profile name-nya bebas. Internet, contoh internet smart friend. Smart friend. APN-nya smart friend 4G. Username-nya smart friend, password-nya smart friend, save, dan selesai. Settingan kita di sini sudah selesai. Langsung saja kita ke tahap pengujian. Tapi karena berhubung di sini komputer kita belum mendapatkan IP, kita diskoneksi saja dulu. Mungkin karena kita perlu disable dahulu, setelah klik enable. Dan seharusnya sini berhasil, kita close dulu lah ini. Oke, sini sudah mendapatkan IP ya. Ini saya close. Kita coba saja buka YouTube. Oke, YouTube-nya sudah berjalan. Kita mendapatkan 2 batang sinyal LTE. Oke, untuk komputer tidak ada halangan. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan HP. Kita coba connect ke WiFi yang kita buat tadi. Namanya di sini kita bisa lihat di HTTP-nya belum aktif karena belum ada yang terkoneksi. Namanya WiFi Mikrotik Rhino 1234567891. Sambungkan. Begitu di HP tersambung, ini sudah aktif otomatis. Kita bisa lihat lagi di IP root. Oke, sudah tercipta semua nih.
Kita coba langsung buka YouTube. Oke, sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Jika video ini bermanfaat dan teman-teman suka, bantu channel saya dengan klik like, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe-nya agar kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya ucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.